Selamat pagi teman-teman PKNU GPIB. Saya Ibu Suminah Suprapto, anggota PKNU GPIB Salom Depok. Sebelum menjalankan aktivitas, mari membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelumnya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa Maha Kudus, terima kasih anugerah kehidupan kesehatan bagi setiap kami PKLU. Tuhan, kami mau membaca firman-Mu dan merenungkannya. Bimbing setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu membaca dengan benar, bahkan menerapkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Filipi 2 ayat 19-24 yang menyatakan, "Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Sudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita merenungkan melalui SPU. Filipi 2 ayat 19-24 dengan tema merespon kebutuhan sesama dengan nas Alkitab ayat 20. "Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu." Jika kami berkelimpahan, saya akan memberikan bantuan kepada orang lain. Kata-kata seperti itu seringkali diucapkan oleh orang percaya. Kata-kata tersebut menunjukkan seakan-akan dia peduli, padahal itu hanya sebuah pembenaran atas sikap tidak mau merespon kebutuhan sesama. Dalam keadaan ketika belum ada kepastian akan keputusan bagi perkara yang dialami dalam pemenjaraannya di Roma, Rasul Paulus tetap begitu memperhatikan kebutuhan jemaat di Filipi. Paulus tidak merasa cukup dengan hanya memberikan surat kepada mereka. Ia menginginkan agar mereka sungguh-sungguh memahami maksud dalam suratnya. Itulah sebabnya Paulus mengirimkan Timotius kepada jemaat di Filipi. Peran Timotius bukan hanya sebagai pembawa surat, tapi juga untuk menjelaskan dan mengajarkan nasihat-nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Kehadiran Timotius di tengah-tengah jemaat Filipi juga untuk memberikan penguatan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka di tengah pergumulan yang dihadapi. Begitu penting peran Timotius ini, sehingga di awal sapaannya, Paulus menyebut nama Timotius sebagai orang yang ikut berkontribusi dalam penulisan surat kepada jemaat di Filipi. Melalui surat ini, Paulus menunjukkan bahwa dirinya dan Timotius sungguh-sungguh memerhatikan keadaan jemaat di Filipi. Keterbatasan dan pergumulan yang sedang dialami Rasul Paulus tidak menghalangi dia untuk menyatakan respon atas kebutuhan orang lain. Melalui kesungguhan Paulus dalam perhatikan kebutuhan jemaat dan kehadiran Timotius di Filipi, dia menginginkan mereka memiliki teladan untuk tidak mementingkan diri sendiri sebagaimana yang dilakukan Yesus Kristus.
beratnya pergumulan yang sedang dihadapi tidak dapat kita jadikan alasan untuk tidak merespon kebutuhan sesama. Meneladani Kristus, marilah terus berupaya merespon kebutuhan sesama dengan segala apa yang mampu kita lakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami kembali menghampiri hadirat-Mu. Bersyukur telah membaca kebenaran firman-Mu dan renungannya. Bimbing setiap kami Tuhan, mampu merespon dalam kehidupan kami. Mau merespon kebutuhan sesama kami. Terlebih-lebih situasi sekarang ini. Banyak orang yang butuhkan pertolongan karena virus Corona-19, karena bencana alam. Tolong pakailah setiap kami sebagai alat-Mu untuk berbagi kasih, untuk memuliakan Tuhan, menolong sesama. Begitu pula Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, Bapak Presiden sama jajarannya, berikan hikmat petunjuk-Mu sehingga mampu mengatasi segala persoalan yang ada, sehingga kami boleh normal kembali, boleh melakukan kegiatan-kegiatan kami, dan kami boleh Tuhan sehat kuat karena perlindungan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk Dewan PKLU GPIP. Dengan program-programnya, biarlah menjadi wadah bagi setiap kami PKLU untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat, pelayanan, sesuai dan jauh.